Terus ini coy, minggu depan mau ujian. Ayo men. Mending nonton nih. Kembung ini. Bro, bangun dong. Gak jelas. Ini ngatur ini. Ngerjain apa kamu? Bangun ini dong. Eh, kamu gak belajar ya? Udah kamu ajarin ya. Kan kamu tau ini nanti kan pindah ke sini. Kok malah berantakan rest? Enggak, bener kayak gitu. Udah, besok down aja ya, matiin. Berisik aja orang mau nonton ini. Orang lagi belajar kok. Gini kan. Kok tambah berantakan sih? Enggak. Bisa gak sih ya? Enggak, bener kan. Iya. Jangan kayak gitu. Mak, Joko. Kenapa nopo nak? Neng kono kae neng perampatan, neng kecelakaan. Ya Allah, setia ki blabar-blabar ngono kae. Aku wis gila, ninggal paling. Ya Allah, ngeri banget sumpah. Wes ya. Wah kayaknya parah deh tuh. Keras dong suara sama sih. Jadi belum tahu sih tuh deh kayaknya. Baru mati Joko aja udah. Mana Jom tadi ada apa? Sudah kecelakaan ya tadi? Tadi, aku udah berusat. Kasih dulu ya. Mati bilang apa mati? Gimana ceritanya lo? Kecelakaan beneran. Darahnya. Mati gak? Iya, dengerin dulu. Serius, maaf. Enggak, ini lo kayak gimana? Tadi gua kan ketemu sama Mati. Jadi di perempatan katanya. Di situ tuh ada kecelakaan, terus darahnya tuh bleber-bleber lo. Mati. Siapa cowok? Mati katanya. Siapa cowok? Rinding lo. Sumpah, ngeri banget. Kakek, itu ada mitos kalau seandainya kita meresin jeruk nipis ke darah orang yang meninggal karena kesalahan. Bentar. Biasanya arwahnya tuh datang kita. Jangan. Kita bakal datengin terus toh. Ya enggak masalah, penting seru kan. Yang aneh. Seru aja takut dia. Yang ini paling penasaran ini. Bego nih. Bukan saran tapi gua pengen. Tapi ngelakuinnya bukan gua sendiri. Kopi dia ada. Gak bisa. Gue gak mau nanggung resikonya ya. Jangan bahaya lo buat kalian. Ini kan bareng. Kamu juga ikut lo? Enggak. Sini kok pernah mau enak aja. Udah si Mari rajin semayang. Udah, gak usah aneh. Jok. Iya, Mak. Ini undangan. Yus, sudah ya. Yuk. Iya, Mak. Mau dong ngomong apa, yuk. Enggak, Mak. Enggak perlu lho. Enggak. Alah, udah rasa neko-neko. Wis, Mak. Enggak tau tuh, Mak. Pada aneh-aneh tuh. Wis, Mak. Ya, wis. Hati-hati, wae. Hati-hati, Mak. Ya, Mak. Pengen nyetir. Yuk, sana, yuk. Yuk. Guys, pulang duluan ya. Oh, iya, nih. Hati-hati, Mak. Thank you.
apaan? Biasa, rambutan. Mau ikutan apa? Ngomong tadi kita lihat di TKP. Iya. Yang barusan kita bilang maaf. Saran aku pengen apa? Udah nggak usah, nanti aneh-aneh deh. Ini pulang dulu ya. Nanti ya. Kebetulan ya. Hujan tadi ya? Oh, tinggal. Tadi apa ini? Oh, minggir kok. Tidur dulu. Tadi apa ini? Udah bantu ngerjain tugas, ngelatih. Kenapa lo? Capek? Gak kerja apa? Males. Enak banget sih lo, males. Bentar. Barusan gue mantap nanti. Tapi wajib di TKP yang kita ngelatih. Sekarang isi banyak. Terus? Betul? Gue kan ingat. Dia udah di situ. Enggak, gue enggak mau ngomong. Enggak. Kok jadi turun gini sih sebenarnya? Lo juga tadi kan terlalu bahaya. Terlalu bahaya itu. Enggak mau ada apa-apa. Ya penting kan kita di paru dulu. Yuk. Nanti nanti. Enggak, gue enggak ikut. Enggak, itu gede banget. Udah, sekarang udah enggak ada. Kita Rudy mana? Rudy mana? Cek ya. Sini aja ya. Yuk. Manggil dong, dalam. Rut. Hei. Cepetan keluar, kelamaan, cepet. Masih. Malah apaan, cepet bangun. Berisik banget. Yuk, ikut yuk. Apaan? Ikut aja. Bentar. Bukan. Gue dari awal gue udah bilang gue gak mau. Udah. Selesai kan ribut aja kalian tuh. Udah. Selesai. Sekarang? Udah kan selesai kan? Udah. Gampang banget. Ribut aja malu yuk. Sekarang kita tunggu terbukti apa enggak? Oke. Okay? Enggak. Ini enggak itu kan. Kita pulang aja yuk. Aku kan tahu soalnya. Pulang. Gua sini malas sih. Ya udah. Ini Jok. Gimana? Apa ada terjadi sesuatu enggak? Tapi ya bukan. Ada. Bagaimana soal mitos itu? Ada apa-apa nggak? Gue belum sih. Tapi masa orang lo bikin mitos apa? Enggak sih. Yaudah, udah jam berapa nih? Berangkat yuk. Bicara ya? Bicara lagi lah, yuk. Tampung.
Berat banget tasku. Siapa mau kalian yang mau camping ya? Mak? Udah, gue ikut juga. Ntar gue digodain.
Jadi, kamu nggak makan? Nggak nafsu gue. Kenapa? Sakit? Nggak sih. Ini udah selesai ya? Beli sendiri. Gue tuh lama-lama ngerasa ngeri. Jadi semalam pas gue sholat di masjid belakang, pas gue ambil wudhu, itu sebelah gue seinget gue ada bapak-bapak, dia mau wudhu juga. Cuman pas gue kelar sholat, gue sekalian itu bapak gak ada lagi. Serius? Beneran? Beneran ya? Nyata banget itu. Entah dia kemana, pokoknya gak ada lagi sholat di sholat. Gini, gue takut kalau itu arwah yang kita kerjain itu. Aku, tapi kamu yakin? Bentar. Gue yakin, soalnya dia gak ada lagi. Udah, listen aku. Pada ngomong apa? Serius, Mat. Gue aja gak bisa diapa-apa. Gue beneran takut semalam tuh. Gue juga beneran, Mat. Gue aja gak digangguin. Masa bilang pada? Yakin lo gak digangguin. Mitos kayak kita dipercaya. Terus gue bilang aku masih bingung. Serius aku masih bingung. Gak meskipun terjadi, lagi ini kan bukan salah gue ya. Ya kan cerita Malik sih. Ya kan gue kan penasaran. Kamu yang nyuruh ngerjain. Udah. Ini loh gue penasaran pengen ngerjain nih. Kalau kan gue tanya tadi sebelum kita ngelakuin, gue tanya pada kalian semua kan. Mungkin kan pada mau ikut. Tapi aku yang netesin. Dan ini sekarang kita semua kan ikut. Ya, jadi yang besar sekuas. Aku tadi malam kan itu juga. Kalau ya. Kejadian itu tuh di perempatan. Udah dengerin sendiri pokoknya. Mungkin yang kalian lihat itu salah. Lo sih ya. Macam-macam. Soal lagi ini juga ide lo. Udah lah, usah biar nonton. Klut. Gak terjadi apa-apa kan sama lo? Gue makan nih sama dia. Terus sama Mama aja. Didi. Terus kamu doain aku dong.
Enggak. Ayo, Lik. Ayo, Lik. Lihat tadi. Rut. 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 Eh, lo apa? Eh, ada apa? Lo diam. Yang aku udah bilang sama kamu ya. Gak usah. Kamu kan tahu aku penasaran ya. Terus kalau nggak kayak gini? Ya kan ngakuin bersama-sama. Udah. Sekarang semua ada kejadian, kita lihat terus di kayak. Sekarang kita pikir gimana caranya bikin Rudy balik lagi. Mau tahu ceritanya? Udah kayak gini, kasih dia. Enggak. Udah pusing gua. Gimana sih kalian tuh? Oke, gini aja. Gimana kalau gue ke Mati? Kalian aja Mati tahu. Oke, lo besok tanya ke Mati. Oke. Okay. Kalau aja Mati punya pengalaman, dia bisa bantu kita. Iya. Oke deh, besok gue kesana. Udah diem yang salah. Ya masalah. Sesuatu. Ada apa ini tumbenan? Ini negakin nih Kindo. Jadi ini apa? Anak-anak itu mereka pada ada alami kejadian aneh-aneh itu. Ini gimana bi? Ya jadi sih emang salah mereka yang nyoba mitos netesin jeruk nipis itu loh mak. Astagfirullahaladzim, kan mak wes kondo toh, wes ngomongi. Ya aku nggak tahu soalnya mereka ngelakuin terus sih. Ya nggak tahu, makanya aku pas ini mau minta saran sama mak aku. Pindo, kau yolangan Dani, onjok-onjok mau kui. Aku udah bilangin jangan, tapi mereka tetap ngelakuin itu loh. Aku juga bingung, kan kasihan mereka juga sekarang. Emak Kiki biar sedulur, saudara lah. Adik emak tepat iki. Iku ku emak iki neng desa Merian kono kae, Magelang. Kiki dhisik. Wis tau yo kan, lakone kaya ngono. Tapi ki alhamdulillah ki mari. Cara yo apa coba kowe nyukono anu wae. Kesana wae lah. Jenenge iki Bu Yayu. Nah, iki jenenge sapa ya? Bayu ya. Sopo wae? Lah saiki wis mimit pesek ya. Nene Mak. Nene Mak aku ngono. Lah piye? Aku kok maju. Ya wis, hati-hati ya. Ngomong karo kanca-kancamu. Heeh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ibu, betul ini nama Bu Yayu. Oh iya, saya sendiri. Iya, masuk dulu.
Gimana ya Mbak? Jadi saya Monik Bu. Oh, iya. Bu, ini saya bawa teman saya. Monik Bu. Joko. Oh, duduk aja duduk. Gimana ya Mbak? Alias kesehatan Bu? Iya. Gini Bu, saya tahu Bu Yayu dari Mati. Oh iya Mati. Jadi kita tuh pengen tanyain tentang mitos menjeruk nipis. Saya tutupin saja dulu ya Mbak ya. Maaf ya Mbak ya. Maaf ya. Iya, iya Bu. Gimana ya Mbak? Ya jadi mau tanya tentang mitos itu gimana? Cara begini loh Bu, maksud kami jadi itu ya ini salah kami juga sih. Jadi dekat di perempatan dekat kontrakan kami itu ada kecelakaan dan kita namanya anak muda penasaran iseng meresil air jeruk nipis ke darah bekas orang kecelakaan itu dan ya akibatnya kita dihantuin. Ini kita yang bingung gimana cara menyelamin itu. Jadi sebenarnya anak saya Ajeng dulu dia orangnya pelian. Dia juga seperti kalian. Dia masih muda dan punya rasa penasaran yang sangat besar. Pada saat itu Ajeng juga melakukan hal yang sama seperti kalian. Sampai saat ini Ajeng berubah menjadi gadis yang murung dan pendiam. Ajengnya mana Bu? Boleh kalau kami diperbolehkan melihat dia dan dia Ajeng kondisi Ajeng. Ya, boleh-boleh saya tanyakan dulu. Maaf, permisi. Ayo. Mau aku ngapain sih? Aku kan udah panggil Anci. Ini sekalian aja tadi. Kamu aku ngapain sih? Bukan panggil Anci. Udah nama saya terlupa ya. Udah nama saya lupa. Udah, kita lihat aja. Tapi jangan. Udah, kita langsung. Ya, kita udah. Udah, aku senang. Maaf ya Mas Ila. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Maaf Bu. Iya Bu. Jadi itu kondisi Ajeng sekarang. Dia sudah agak baik kan. Tapi Ajeng enggak apa-apa kan Bu? Tidak apa-apa. Sekarang dia sudah tidak diakui lagi. Nah, langsung aja Bu, maksud kedatangan kami kesini yaitu mau nanya caranya biar kita gak dihantuin lagi. Soalnya beberapa teman juga udah rasanya ngeri juga ya. Iya, saya juga Bu. Saya sih merinding juga Bu, gak ada gitu. Kasihan mereka. Kalau aku kan enggak, tapi ya aku bagi teman-temannya dan bantuin mereka. Iya Bu, kami mau gimana Bu, cara? Sebenarnya nggak ada ritual apa-apa. Kita cukup membersihkan bekas darah di jalan yang apa, tempat lokasi kecelakaan itu. Kemudian kita doakan saja. Itu aja. Sebenarnya semua dari kami yang membersihkan atau cuma yang meneteskan? Semua yang terlibat di. Semua yang terlibat. Di besok itu juga. Iya, yang satu tengah di malam ya. Ntar malam aja. Langsung. Tapi itu yakin berhasil kan Bu? Itu salah satu acara yang bisa kita lakukan. Ya, okay. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Kalau memang itu caranya, kami takut menertekan Ibu lagi. Udah, kita ya. Udah jam agak malam ya. Agak malam kita pulang dulu, pamit.
Makasih ya Bu, udah iya, iya. Terima kasih banyak Bu. Mari Bu. Iya. Makasih Bu. Makasih ya Bu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Iya. Kan ini pemakamannya. Assalamualaikum Mbak. Sebelumnya permisi, kami datang ke sini mau minta maaf karena kejahilan kami mengganggu Bapak. Dan kami datang ke sini juga ingin sekedar mendoakan Bapak agar Bapak tenang di sana dan kami mohon jangan ganggu kami lagi. Baik teman-teman, sekarang kita doakan almarhum Bapak Karyo biar beliau tenang di sana, dan semoga dengan kita berdoa kita nggak diganggu lagi dengan arwah Bapak Karyo. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Monik bisa disiram kuburan. Tidak apa-apa. Tidak apa lagi sekali. Sekarang kami ingin pergi dulu, Pak.
Semoga Bapak tenang di sana. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, semoga kita nggak diganggu lagi ya. Iya, amin. Tapi Rudy gimana ya? Ini mudah-mudahan setelahnya Rudy membaik. Ha ha ha.